Assalamualaikum guys, kembali lagi ke channel aku Hobi Bukan Tekanan. Hari ni aku nak buka kad Pokemon guys. Kau jangan pelik pula lah. Sebab aku punya channel ni memang bermula dengan kad Pokemon. Kau tengok aku ada beli 4 ni guys. Dulu aku selalu buka, tak ada selalu sangat pun. Tapi ada buka juga kan, ada buat video. Tapi sebenarnya aku tak mampu guys nak buat. Sebab kad Pokemon ni mahal tau. Satu ni dalam RM15 tau, yang paling murah tau satu ni. Ada 10 je kad dalam tu. RM15 satu. Bayang korang kena beli 4 berapa. Tapi ni aku dapat murah lah. Tak adalah murah sangat tapi murah lah. Ada discount kan. Aku belilah 4 tapi dapat artwork sama semua. Itu ada guys. Tapi kalau korang nak tahu kan, nampak ni. Ini sebenarnya ada pack biasa dalam ni. Pack lah. Dekat dalam ini dia punya bungkusan lagi tau. Nampak ni si ada sangkut ni kan. Nampak ni sangkut ni. Dia sebenarnya ada dalam lagi tau. Kalau yang jenis macam ni, ini lagi mahal lah. Tapi aku beli jenis biasa tapi dapat yang ni. Untung lah. Yang ni dalam RM25 satu lah. Sebab pack dia dekat dalam. Nanti korang tengok lah, korang tahu lah macam mana kan. Itu dia guys. Aku cadang nak buka 3 atau 2 je guys. Sebab satu aku nak buat koleksi. Susah tau nak cari yang jenis yang ni. Jenis dalam protector ni, protector kan. Jenis dalam ni susah nak cari sekarang ni. Jadi aku buat keputusan untuk simpan satu. Ni confirm lah. Tapi ni aku tak tahu nak buka semua ataupun nak buka dua je. Tapi kita akan buka guys. Ini semua ni kan. Semua aku beli kat Shopee guys. Itulah. Apa lagi, letak dulu guys. Letak dulu depan. Korang pilih korang team mana. Kecuali yang ni lah. Korang team mana satu. Team kiri, tengah ke? Kiri pula, kanan ke? Tengah ke? Kiri guys. Aku team mana lah. Aku tim tengah guys. Kita buka kanan dulu lah. Kita buka kanan dulu guys. Itu lah. Tapi aku tak pernah buka macam ni dulu. Tak pernah lah nak buka dah. Aku tak ada nak beli yang jenis ni. Uyuh macam tu lah. Kita buka slow-slow guys. Mana tahu boleh simpan ke dia punya ni kan. Bekas dia ni. Boleh kita simpan ni. Booster pack Pokemon yang lain. Slow-slow guys. Push. Macam ni aku kata tu, nampak ada booster pack ni. Oh, maknanya sama lah nampak ni. Artwork sini dengan sini. Oh, baru faham guys. Sekejap ni. Ini kita boleh simpan ni lah booster pack dalam ni. Tutup balik guys. Dia punya ada gam tu ada. Dia ada gam guys. Letak sini. Tak mana, tak jauh lah. Mana kita dah buka dah guys. Macam ni lah booster pack Pokemon guys. Channel aku mula-mula nak buat channel Pokemon tapi tak mampu guys. Itu dia. Oh, tapi Abang Amir kan, nanti korang tengok lah hujung tahun ni. Dia ada kad Pokemon yang ni kan. Kan dia ada jenis-jenis je, macam Sword and Shield dan Blaze. Dia ada set dia lah, set dia banyak kan. Abang Amir ada semua tau. Semua set ni dia ada. Dia kumpul, dia nak buka hujung tahun ni kot. Kalau aku tak silap lah. Dia tak ada bagi tahu pun, tapi aku terdengar pula. Aku dapat agak lah, terdengar pula. Dengar dia mana. Itulah. Kod kad dia aku tak tunjuk guys. Aku pun tak nak tengok guys. Nanti aku ni pula. Aku sedih. Aku sedih kalau dapat kod kad yang tak best. Aku tak nak tengok. Aku tak tengok langsung, serius. Aku tutup. Kita buat kad trick eh. Kad trick. Yang penting kita tak ni tau. Kita tak ni, tak berharap guys. Satu. Dua. Tiga. Empat. Dia empat kan. Kalau tak silap, jangan silap sudah. Nampak ni. Okay guys, sorry tadi mak aku datang pula. Sorry tadi ada mak aku kan. Tu ni tak bagi tu buka tu kan. Apa aku cakap tu. Okay, yang pertama adalah energy ya ni. Apa nama ni? Darkness. Kita depan ni guys. Ini energy situ. Lepas tu ya ni full red. Nama dia full red. Nampak full red. Lepas tu Flaffy. Lepas tu Ariados. Selepas Ariados Penpur. Penpur guys. Lepas tu Spinarak. Spinarak. Lepas tu boleh Bonsuit. Bonsuit. Betul aku sebut kan. Bonsuit. Lepas tu Don Spencer. Itu dia guys. Tak betul ke tak aku sebut.
Oh, Electrike, yes. Lepas tu, oh, kuning, yes. Kuning ni apa? Fuyo Manatrix. Lepas tu yang terakhir ni, guys. Terakhir kita cakap macam mana, guys? Oh, biasa, guys. Oh, apa, eh? Biasa pun kita tak tahu apa, guys. Wih, merah, merah, guys. Charizard, eh? Eh, 1, 2, 3. Fuyo Heatran. Heatran saja, guys. Ini kita punya hit, eh, yang ni. Hit yang kanan, eh, Heatran. Lepas tu dia punya ni reverse holo je ni. Ha, kita letak sini lah. Reverse holo dia. Kita dapat Heatran yang pertama tu. Tengok ni, banyak pula. Aku kena kemas ni. Heatran. Lepas tu kita buka yang sini pula. Mantap, guys. Kita slow-slow buka lah. Slow, sorry, guys. Sayang bekas lah. Mana nak cari lagi ni? Ada jual ke saya? Aku je tak tahu. Tapi aku malas nak beli bekas ni. Boleh aku beli yang biasa punya kan. Macam pack biasa. Pack biasa, lepas tu aku bubuh dalam dia. Itu, guys. Oh, lain lah. Dia punya ni artwork. Mantap lah. Aku ingat artwork sama dengan depan ni. Rupanya lain-lain. Mantap, guys. Dana sebelah. Ini apa nama ni? Ya Allah, lupa nama. Apa nama? Atenectus. Apalah. Ha. Nanti kau betulkan aku dekat ruang komen. Aku lupa namanya. Buka sikit-sikit, guys. Tengok ni, guys. Ni sebab sikit je dia punya pack kan. Sebab tu aku buka slow-slow, guys. Kalau banyak macam stebok tu aku buka berganas. Eh. Tak ada berganas. Aku buka laju. Tak selambat ni. Jangan berharap, guys. Hashtag jangan berharap. Ha, kita tak sana jauh-jauh, guys. Jangan tengok pun. Ha. Mana topet lagi? Satu letak lah situ, guys. Buat satu. Eh, macam ni. Satu, dua, tiga, empat. Ni namanya card trick, guys. Ha, card trick ni aku buat sebab aku nak bagi card yang rare tu belas sekali. Ha, jadi dia ni apa nama, suspense sikit kan. Ha. Okay, ni energy nama dia Psychic. Ha, kalau korang tak tahu. Psychic lepas tu Yelhorn. Gila, Yelhorn. Lepas tu, Ursaring. Ursaring kan, betul kan? Ursaring ke apa lah. Lepas tu, Poltegeist. Ha, Poltegeist. Ha, kalau aku tak silap. Eh. Kalau aku silap, betulkan aku kat ruang komen. Eh. Passimian. Ha, Passimian. Flagclish. Apa nama? Flagchling. Ha, Flagchling. Lepas tu, Windpot. Lepas tu, Grimmer. Lepas tu apa lagi? Lepas tu apa? Lepas tu apa, guys? Lepas tu Kling. Okay, lagi. Oh, merah lagi. Wow, kita dapat ni. Volcarona. Mantap, guys. Yang terakhir ni apa? Oh, terakhir biasa dia, guys. Okay, satu, dua. Aduh, tunggu sekejap, guys. Satu, dua, tiga. Oh, kita dapat yang ni. Yang tu. Aduh, guys. Biasa je. Yang ini lagi mantap, kan? Nampak? Siapa tim kiri ni? Malang nasibnya. Kita tim tengah, kan? Jangan berharap, guys. Dalam ni, loose pack ni, pack sikit-sikit ni jangan berharap, guys. Kita buka je. Buka untuk ni, kan? Untuk suka-suka, kita nak buka. Adakah kita dapat akan... Adakah kita akan dapat? Ya Allah, salah pula cakap. Adakah kita akan dapat... Ini apa nama, artwork pack ni Charizard? Oh tak, guys. Tak dapat, guys. Kita dapat yang dilipat lagi, lipat api, guys. Ini yang terakhir, guys. Yang terakhir, kita buat card trick yang special sikit, ya. Oh, sayang, guys. Mantap, mantap. Jangan berharap, guys. Aku tak berharap langsung, guys. Biar. Dapat apa, dapat lah. Tak kisah pun. Rantak. Good. What is that? Tak ada, aku tak nampak pun. Wow, wow. Kita letak sini. Oh, lupa pula. Lupa pula, guys. Satu, dua, tiga, empat. Haa, betul, guys. Empat. Kita jangan berharap, eh. Kita hanya berdoa je. Jangan berharap. Okay, satu, energy. Fire energy, guys. Fire energy, lepas tu Semisir. Lepas tu Lunatone. Dia buat apa jawab cepat lah. Lunatone. Ha, macam ni rupa dia, guys. Lunatone lah betul. Ini apa nama, Staravia.
Lepas tu Karablas. Karablas nampak tu kumbang kan. Kat sini ada tak yang suka ni kumbang ni, Karablas ni? Korang boleh tulis kat bawah komen. Lepas tu Meltan. Lepas Meltan apa eh? Meltan guys. Mantap eh. Lepas tu Mariani. Mariani ya, betul. Mariani. Itu dia guys. Lepas tu Purloin. Purloins. Lepas tu Starly. Eh, Starly betul. Lepas tu takkan dapat ini lagi. Tengok, yang ni elektrik kan. Takkan dapat ini lagi. Kalau dapat dia memang hebat lah dia. Bukan Flappy guys. Flappy. Wow, kita dapat yang special punya guys. Nampak? Yo, kita dapat special punya. Ini V kot. Aku rasa V je. Tapi tak apa kan. Mantap lah. Okay, lepas tu apa eh? Merah eh? Merah-merah guys. Apa benda eh? Merah kan? Tak silap. Kelemahan dia air. Selalu kelemahan dia air ni api ni. Mantap lah. Benda. Takut lah nak tengok guys. Apa eh? Apa eh? Bismillahirrahmanirrahim. Aku tak kisah mendapat apa. Asalkan dapat hit guys. Yo, dapat VMAX. Gila, dapat VMAX dia. Ini guys, VMAX. Okey lah guys kan. Kita beli daripada tu, adalah juga hitnya. Mantap lah VMAX guys. Team aku menang lah. Adakah aku ni lucky person? Tengok guys. Mantap. Team aku menang guys. Mantap guys. Tapi setiap team ada elektrik. Nampak? Elektrik. Tapi energi satu pun tak ada elektrik guys. Oh, energi api je. Energi darkness dengan ni psychic. Itu dia guys. Mantap guys. Gila dapat ni guys. Yo, dapat ni. Scientist Scotch VMAX. Kalau dapat yang apa nama tu? Yang Scientist Scotch VMAX punya ni apa nama tu guys? Yang dapat ni apa nama, Hyper Rare yang warna rainbow tu. Itu okey. Lagi mantap. Tapi ini benda mantap ni. Nampak ni VMAX. Gila ni. Ni silap-silap ni berapa ratus ni? 400, 500 ni. Mantap. Okay, kalau korang tahu harga dia, korang boleh tulis kat ruang komen eh. Bagi tahu aku berapa harga dia. Itu dia lah guys. Lepas tu lagi satu ni, pastikan like eh video aku. Kalau like video aku cecah 3000 baru aku buka ni guys. 3500 like guys. Baru aku buka satu ni. Ini rare guys, langka. Itu je guys. Okey, itu je lah video kita guys kali ni. Nanti aku sleeve lah. Sayang lah kad ni aku dapat ni. Mantap juga, berbaloi lah aku beli tu dapat kad ni. Mantap guys. Okey guys, sampai sini je video kita. Jangan lupa like, share, komen dan subscribe guys. Kalau korang nak tengok aku buka yang ni, Allahu Akbar. Kalau korang nak tengok aku buka yang ni, pastikan like 3600 guys. Itu lah. Lepas tu jangan lupa komen berapa harga dia guys. Aku rasa dalam 400-500 ni satu ni guys. Okey guys, itu je guys. Sampai sini video kita. Jumpa korang di next video eh. Jangan lupa like, share, komen dan subscribe guys. Okey guys, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum dan bye.